Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir Untuk kian melembut cerdas dewasa Bijaksanakan hati nurani Berdasar kitab suci Agama kepercayaan yang kita yakini tentu saja upaya serius terus menerus tak kenal putus menghayati mempedomani mengamalkan nilai luhur pancasila sembari menginovasi dalam implementasi niscaya dalam kehidupan kita sehari-hari pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala insya Allah kita mulai acek terencana terstruktur tema-tema yang berkaitan dengan kanal hikmatologi. Ketika hari Ahad kita berbicara ideologi, maka di hari Senin ini kita berbicara tentang kesehatan. Atibum Nabawi atau propertek Medicine, dasar-dasar kedokteran Nabawi yang dirintis oleh Nabi Enoch atau Nabi Henoch, Nabi Idris alaihissalam. Beberapa kali kita ulang supaya kita ingat. Karena sungguh miris dan memprihatinkan. Mahasiswa fakultas kedokteran termasuk di dalamnya. Alumni yang sudah senior, sudah malang melintang di dunia kedokteran. Beragama Islam, mengaku, "Ishadu Biana Muslimun, saya adalah orang yang berpasrah diri kepada Allah." Namun, sayang, Bapak kedokteran Muslim pertama di dunia sekaligus Bapak baca tulis, Bapak astronomi, dan landasan-landasan ilmu yang lainnya. Nabi Idris alaihissalam bukan saja tidak dipelajari, namun tidak dikenal. Riset kami tentu saja sangat empiris, ilmiah, karena kami mewawancarai sejumlah dokter yang sempat silaturahim sekaligus juga berobat pada kami. Karena ada dokter ya, dengan inisial B dan keluarganya sama sekali tidak mau mengkonsumsi obat-obat kimiawi. Bahkan sang dokter itu beserta keluarganya. Jika berobat senang memetik dedaunan atau mengambil empon-empon yang kami tanam di halaman rumah. Tentu saja halaman yang dimaksud adalah di pinggir-pinggir ya, rumah kami. Karena rumah kami untuk ukuran disebut dengan halaman itu sangat sederhana sekali. Beliau mengatakan bahwa berubah dengan cara-cara yang syariat dengan cara-cara yang sunat itu lebih disukai. Saya pun bertutur, karena masih muda saya panggil mas. Mas, Anda tidak jujur memberikan resep pada pasien, tapi kenapa Anda sendiri justru tidak meminum obat? Jawabnya sederhana, mohon maaf Ustadz, Sejak kami mengenal obat di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, maka kami bersama keluarga tidak pernah mengkonsumsi lagi obat-obatan kimiawi, dan Alhamdulillah, memang beliau sekeluarga, penyakitnya juga yang ringan-ringan dan sederhana. Kecuali penyakit bukan penyakit tapi sakit ya. Kalau penyakit itu disebabkan virus atau bakteri ya, atau udara begitu ya, polusi udara. Namun yang sakit seperti kecelakaan itu sakit karena dirasa sakit. Kemudian ya. adik dari seorang dokter itu Perempuan sudah lebih dari tiga tahun terjepit sarapnya di tulang belakang. Tentu saja, karena keluarga dokter, upaya-upaya medis dilakukan, tetapi tawaran untuk operasi ditolak. Dan kita berangkatnya untuk mengobati itu dari kedalaman hati dari dada kita masing-masing. Karena banyak sekali ayat yang bertanya, mengajak mukminin mukminat, muslimin muslimat bahkan mengajak seluruh manusia untuk berpikir afala yaqilun, afala Dan berpikir itu bukan dengan otak. Di dalam kaidah syariat dan sunat Islam tapi al-akal fi kalbi dalam sahih ada mufrad dari Imam Bukhari. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu dijelaskan secara garis besar oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu lewat sabda-sabdanya. Bahkan saudara kita ahli bed itu tidak membatasi hadis itu, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang disetujui dari Rasulullah. Tidak, tetapi siapapun dari keluarga ahli bait yang diyakini kesalehan kesucian hatinya, ucapan-ucapannya itu dianggap sebagai hadis. Tentu saja, semua diserahkan kepada kita iftati iftati kalbaka wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka. Rasulullah memberikan satu headline di dalam sabdanya apapun tetapkanlah dengan hatimu meski kamu mendapatkan pencerahan 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 untuk membuktikan bahwa pencerahan yang jumlahnya banyak apalagi di era kesejagatan dengan Teknologi IT yang sangat tinggi, atau AI ya, yang sangat tinggi, itu sangat membutuhkan kecerdasan hati nurani. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bertutur bahwa jika sekumpal daging yang ada di dada, sekumpal itu seperti ini, dan bentuknya kurang lebih seperti ini, yaitu jantung dan jantung itu di dalam anatomi kami meneliti lewat tulisan-tulisan guru-guru besar para dokter-dokter yang ahli anatomi ada selaput tipis di antara mahkota jantung atau koroner di bawahnya dan sebelum pada daging jantung itu sendiri ada selaput tipis sekali yang berwarna kuning pucat atau kuning nyaris keputihan yang masih belum diketahui fungsinya. Dan kami berhipotesis menduga dengan benar bahwa itulah area berpikir manusia. Mengapa sangat tipis? Ya karena antara iman dan kekafiran itu juga tipis antara iman dengan kekufuran itu juga tipis sekali. Karena itulah kalbu mukmin baitullah di dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. karamallahu wajhahu. Itu bertutur seperti itu. Jadi di dalam kalbunya orang mukmin disitulah singgasananya Allah. Sehingga sana, dalam pengertian, sebagai makna simbolik, kalau kita belajar sosiologi ilmu, makna simbolik di sini tentu saja beda dengan makna harfiah. Karena itulah, maka di hari Senin ini kita ambil satu karya kami, sabdana sair yang serba tujuh di angka ke-853. Kami terus terang aja tadi mengambil secara acak dan kami tulis dengan sholat dan dalam beberapa pertimbangan maka 853 jantung judulnya atau kolbu. Jantung, perjalanan detak detik jam perlambang kehidupan manusia. Perjalanan jantung yang terus berusaha mengitari dunia. Tak lelah jantung yang dipelihara oleh manusia. Tak mengeluh jantung. Menjalani terus tugas kesehariannya. Tuhir batin dijaga lewat sholat berusaha sempurna. Ditambah asupan gizi nutrisi secara wajar bersahaja. Perjalanan detak detik jantung ditentukan oleh imannya. Kampung Celaka di Kota Malang tanggal 12 Oktober tahun 2019. Mengapa sekali lagi, bagi yang hadir menyimak atau baru menyimak lompatan-lompatan dalam karya kami, itu ingin mengikuti gaya syariat Al-Quran, kemudian gaya dari sabda Rasulullah Muhammad SAW, artinya tidak seperti menyusun karya ilmiah tugas akhir, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Tetapi kait berkelindan dan yang muncul ke permukaan itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan detak detik jantung perlambang kehidupan manusia. Jika kita memperhatikan, mencermati dengan seksama, kemudian kita kaitkan dengan Baris kedua perjalanan jantung yang terus berusaha mengitari dunia. Ini bermakna bahwa detak-detik jam itu seiring dengan detak-detik jantung yang berusaha mengitari dunia. Dunia apa? Pertama dunia jantung itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dunia otak. Karena jantung, ya kolbu, pikiran Pikiran dasar diinformasikan ke otak melalui hipotalamus, kemudian dikendalikan di otak dengan pituitari. Ini kami pakai ijaan bahasa Indonesia, maka nantinya akan tergerak apakah kita menulis sesuatu yang baik, lembut, bijaksana, ataukah keras, tetapi lagi-lagi keras tidaknya tulisan kita, ucapan kita itu bergantung dari kolbu kita kesehariannya. Jika kolbu jantung itu diisi terus menerus dengan zikrullah maka insya Allah. Salah satunya ya latif, ya latif ini kalau kami membelajarkan diri kami sendiri, keluarga juga para santri. Ketika pakai sepeda kita berjalan, kita naiki mobil, yang paling sederhana kita zikir ya latif ya latif ya latif ya latif maka kemahalembutan sifat Allah itu akan menyeruak membias ke seluruh jiwa raga kita insya Allah tak lelah jantung yang dipelihara oleh manusia jantung yang dipelihara adalah tatmainul jadi dipelihara dengan zikir zikir itu adalah mengingat ayat kebesaran Allah sembari berpikir sesuai dengan kapabilitas atau kemampuan kita masing-masing. Jadi petani zikrullah dia. Di musim hujan, atau sebelum hujan menyiapkan ladangnya. Kemudian pada saat hujan pertama kalau orang Jawa di daerah kami Malang Selatan telacap namanya. Hujan pertama menanam ya jika hujannya sudah deras nah ya kemudian dari menanam itulah dipelihara demikian juga jantung manusia perlu dipelihara dipelihara tak mengenal mengeluh ya tak mengeluh jantung menjalani terus tugas manusia karena kalau lelah justru menjadi masalah karena itulah jantung niscaya harus sehat, sempurna. Karena jika segumpal darah tadi itu sehat, maka sehat seluruh jiwa raga kita. Karena di dalam jantung ada kecerdas lembutan kebijakan berpikir dengan imanial. Ya. Di situ kita lihat yang kedua tahlil. Ya. Kemudian dengan berpikir imanial, maka kita meyakini bahwa doa batin dijaga lewat sholat berusaha sempurna. Karena Allah berfirman, dan pertolongannya, kalian, sisi dan Berpasrah dirilah kalian untuk mau diatur oleh Allah. Al-aziz ar-Rahim, Allah itu Maha Perkasa, tetapi Allah itu Maha Kasih Sayang. Jadi, Allah yang memperhatikan ketika kamu berdiri berdiri itu bisa dimaknai memang berdiri tapi Kom di sini dimaknai salat ketika kamu berdiri salat diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kamu berubah gerak badanmu bersama orang-orang yang sujud, di sini kita bisa memaknai. Kita sholat sendiri juga bersama orang yang sujud karena sujud kami di Kampung Celaket Kota Malang ini ya di Jaksa Agung Suprapto Gang 1 nomor 53A atau 564C. Sujud kami saya meyakini ada di sebelah rumah kami atau di Kelurahan yang berbeda di kota berbeda, di provinsi berbeda, di negara yang berbeda. Mereka ada yang sujud, membersamai. Walaupun tidak dalam satu barisan, soft sholat. tetapi juga kita maknai gerak, gerak badan kita ketika sujud diperhatikan oleh Allah, karena orang-orang yang sujud itu benar-benar berpasrah diri kepada Allah SWT, dan sujud itu bisa dimaknai dalam satu barisan. Seperti tadi, subuh kita sama-sama melaksanakan sholat subuh, ya. Berjamaah, di mana di musola atau masjid-masjid terdekat dengan rumah kita, atau masjid-musola yang terdekat dengan tempat kerja kita. Apa cukup sholat? Ya, sholat cukup karena sholat juga memberi informasi supaya kita itu makan dan minum. Wakolu wasrobu, Ya, jadi kita boleh makan, boleh minum, tetapi tidak berlebihan. Dan hari ini ketika hari Senin seperti ini, apalagi di bulan Saban, kita dianjurkan memperbanyak puasa, 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 puasa. Puasa sunnah Ustadz, apakah boleh kalau kita diundang itu kemudian makan, setelah makan kita berniat puasa lagi. Ini ada pertanyaan jamaah kemarin seperti itu ya ya, ya silahkan ya. Makan apalagi kalau di Suki rawon lengkap dengan mendolnya, lengkap dengan empalnya, lengkap dengan tempe gorengnya, lengkap dengan perkedelnya mm, pergedelnya. Kemudian ada kerupuknya kalau kami seneng kerupuk rambak dan kerupuk apapun. Nah kemudian setelah makan niat puasa lagi ya terus begitu nanti ada temennya ya karena perjalanan menawari es campur. Nah, tidak demikian. Karena Rasulullah memberikan garis yang jelas bahwa ketika kamu puasa sunnah, maka kamu adalah raja, kamu adalah ratu, kamu adalah penguasa, kamu adalah presiden, kamu adalah sultan, kamu adalah penguasa yang paling berhak atas hatimu, atas lisanmu, atas matamu atas pendengaranmu. Dalam pengertian diteruskan di dalam hadis ini. Siapa yang membatalkan puasa silahkan dan siapa yang meneruskan puasa silahkan. Jadi kalau kita baca hadis ya, harus kait perkelindan. Ya. Karena di dalam safar pun Nabi bertutur ya, dalam hadis hakim, Imam Hakim Al Hakim maupun Imam Ahmad dan yang lainnya bertutur bahwa yang terbiasa puasa dalam safar silahkan puasa, yang tidak mampu atau yang berbuka silahkan berbuka. Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejuk sekali setiap kali memberikan Pejangan-pejangannya ya. Jadi tidak cukup sholat dalam pengertian ibadah yang mahto, yang khas. Gerakan ucapan, doa, dan seterusnya itu ya. Tetapi harus ditambah asupan gizi nutrisi secara wajar bersaja. Ya wajar bersaja, selamat menunaikan ibadah puasa Senin dan nanti disambung kemis dan selamat menunaikan ibadah saban bagi saudara-saudara kita dan juga selamat persabban ria bagi saudara kita yang ahli puasa Daud. Ya, kami informasikan bahwa jamaah kecil kami Jamiatul Islamiyah Malang Indonesia Jimmy ya. banyak alhamdulillah berangsur-angsur saudara-saudara kita Baik yang muda maupun yang sudah senior, berusaha menegakkan puasa Daud Alaihissalam. Hari ini, puasa besok berbuka. Betapa indahnya jika Ramadan kita pelihara setiap hari! Dua hari sekali, hari ini puasa besok Ramadan usai diganti Idul Fitri. Jadi, semangat Ramadan dan semangat Idul Fitri ada di dalam dua hari sekali, sangat indah sekali. Sehingga nanti kalau pemilihan umum pasti tidak curang, ya. pasti menyampaikan program bukan janji, dan pasti tidak hanya sekedar memajang foto dan membesar-besarkan nama dinasti. Tidak demikian. Karena asupan gizi nutrisi landasi dengan sholat itu melahirkan insan-insan yang senantiasa memelihara hatinya. Dan terakhir, di baris ketujuh, perjalanan detak detik jantung ditentukan oleh imannya. Jadi kalau imannya itu kokoh teguh sempurna, insya Allah. Sikap perilakunya bersahaja meskipun orang lain memandang boleh jadi istimewa. Bersahaja itu apa? Ya tidak pamer. ya Terutama menjelang pemilihan umum pada saat kampanye banyak saudara-saudara kita yang mendadak dermawan mendadak murah senyum, mendadak silaturahmi ke kiai, semua serba mendadak dan itu bagus kalau dipelihara sampai pemilu yang akan datang. Ya, jangan hanya berderma ketika ingin dipilih, ketika tidak dipilih sakit. Di sini. Sakitnya di sini katanya lagu dulu yang sempat populer. Ya. Kalau sakit nanti tidak segera bertobat akan berpengaruh pada raga seseorang. Karena itulah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terpilih menjadi anggota legislatif dan nantinya akan terpilih juga menjadi apa itu pemimpin atau eksekutif, mudah-mudahan ingat bahwa berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur Indonesia merdeka. Kalau begitu, berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur tanpa takabur, tanpa curang, tanpa bohong, tanpa membohongi. Maka rahmat Allah, Anda siapapun di tingkat daerah manapun, di tingkat provinsi dan di tingkat pusat, pasti insya Allah amanah, pasti sidik, pasti tablik, pasti menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Warisan Nabi Muhammad SAW tentu bagi yang Muslim, dan akan dirasakan oleh seluruh bangsa dan negara karena arsanaka ila rahmatan lil dan aku tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali membawa rahmat. Jadi, seorang pemimpin yang Muslim itu bukan dicap KTP-nya Muslim semata, tetapi pemimpin Muslim adalah pemimpin yang membawa kemanfaatan. Dan melindungi seluruh tumpah darah dan bangsa Indonesia, manfaat baik tentu saja. Dan Rasul pun bertutur, "Inama Bu Istri Utami, Mama Karimal Akhlak." Jadi, ciri pemenang sesungguhnya di dalam pemilu adalah orang yang kian baik akhlaknya, kian terpuji sikap perilakunya di bumi pertiwi, berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini sekaligus konsisten dengan ini nilai luhur Pancasila yang kita yakini juga. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kiranya tegur sapa yang bijaksana kami nantikan. Rukis tema pun insyaallah Allah berusaha kami penuhi. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Praktek biologi dan bersarinah agama ada kesamaan.